Dear all, sorry, saya masih cepat. Okay. Pertama-tama kalau kamu udah masuk ke dalam prime ini, kamu masuk ke teknokasi sih, ada teknokasi punya kita tuh. Oke. Okay. First thing first, ada sign in dulu. Sign in gampang banget. Kamu cuma masuk emailnya doang. Which is, nomor banyak kita lah. Saya udah masuk dua. Oh, yeah, I send. Wait, I forget. Let me check first. Mail gua yang nomor 3. Bisa, kalau bisa Gmail ya. Nah, Gmail tuh agak lebih kan. IT Center. IB, okay. IT Center. IT Center. Titik WIB. Oh, okay. IT Center. Titik WIB. Okay, yang gmail.com. Dia akan kirim login code ke dalam sini. And come on, come on, come on. Oke, okay, there you are, the login code. Kamu copy login code-nya ke dalam sini. Login code, submit. And then, kamu pilih Asia. And then, pilih teknokasi. And then, you wait. Salam teknokasi, saya Catherine. Oh, itu saya punya teman namanya Veronica. Dia itu passionate di dunia IT. Tapi dia itu takut. Dia takut tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Dia takut karena nggak ada pengalaman, bingung mau belajar dari mana. Padahal kan peluang IT itu sangat besar. Permintaan IT, pekerja IT saat ini di Indonesia pun juga melonjak. Karena itu, hadir teknokasi dengan bootcamp courses dan webinar dan sharing session. Dengan harga yang terjangkau, akses dimanapun, kapanpun, kualitas pada mentor-mentornya, dan mengarah pada growth dan innovation. Kalau di Batam sendiri, saat ini masih belum banyak bootcamp yang fokus di IT. Tapi kalau secara nasional, kami akan menghadapi Cybercode dan Arcademy. Tapi kami memiliki keunggulan, kami itu simple dan fleksibel dalam akses materi dan jadwal. Kurikulum kami sesuai dengan kebutuhan industri IT sekarang ini. Kami fokus dan intensif dalam pembelajaran dan mentor yang langsung terjun dari dunia industri. Kami juga memiliki final project berupa project real, jadi mereka bisa merasakan bagaimana cara handle project itu. Ini adalah potensi pasar dari bootcamp. Ini berdasarkan data dari Verified Market Research. Jadi berdasarkan tahun 2018, divaluasi bootcamp itu secara dunia itu bisa mencapai sekitar 400 juta dolar. Kalau diestimasikan di tahun 2026 bisa mencapai 890 juta dolar. Dengan growth rate-nya 10,70% 2019 sampai 2026. Peluang IT itu sangat besar dan teknokasi siap untuk membantu bapak-bapak, teman-teman semua, bapak-ibu. Jadi jangan takut, gabunglah bersama kami Teknokasi. Ini adalah anggota kami, saya co-founder, foundernya adalah Julia Veronica, co-foundernya Yulun. And four. And done. Thank you very much. Tolong didukung ya. Ini dari WIB, semangat WIB guys. Semangat Teknokasi. Terima kasih. Thank you.